Berani, hanya pakai bra dan celana dalam merah. Alkarin upload video dirinya lakukan ini. Dilansir dari fresh.suara.com, Karin Novildaa alias Alkarin mengunggah postingan menarik pada Sabtu, tanggal 23 Juli tahun 2022, lewat akun Instagram barunya, @naringkovildaa. Alkarin memposting video berdurasi cukup panjang di mana dirinya hanya mengenakan pakaian dalam saja. Alkarin muncul di depan sebuah meja di ruangan dapur. Alkarin hanya mengenakan bra dan celana dalam berwarna merah. Rambutnya yang dicat kepirang-pirangan dibiarkan tergerai dan tato berwarna dominan hitam terlihat jelas di lengan kanannya. Alkarin tidak semata-mata ingin memperlihatkan dirinya dalam pakaian dalam semata. Karin Novilda tampak sedang sibuk meracik tembakau untuk shisha, alat hisap rokok khas Timur Tengah. Lewat caption, Alkarin menerangkan bahwa shisha berbeda dengan rokok biasa maupun rokok elektrik, sebab, menurut Alkarin, butuh waktu agak lama untuk mempersiapkan shisha sampai bisa dihisap dan dinikmati. Menurut gue shisha itu beda dari smoking yang lain, semisal rokok ataupun rokok elektrik. Mengapa? Karena preparation shisha sendiri memakan waktu yang tidak sebentar dan cara membuat shisha juga dibutuhkan skill yang memang harus dilatih. Karena salah-salah membuat shisha akan berakibat shisha tidak enak atau bahkan berbahaya bagi kesehatan, ujarnya. Karin Novilda menambahkan, selain membutuhkan keahlian, membuat shisha membutuhkan kejelian dan seni sehingga bisa menghasilkan rasa yang nikmat. Lalu, menurutku sendiri, ada art di dalam pembuatan shisha, dari mixing flavor sehingga menciptakan rasa yang nikmat untuk dihisap. Sampai pemilihan equipment untuk pembuatan shisha tersebut, berpengaruh dalam hasil akhir, lanjutnya. Di akhir caption, Alkarin mengucapkan kalimat yang menggelitik. Ya, begitulah singkatnya cerita tentang Karin yang sedang pasionate dengan sesuatu. Kalau tidak berguna, lewati saja postingan yang satu ini, diikuti emotikon tertawa. Ikuti terus berita-berita kami yang terupdate, terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.